ke Kampung Solo. Selasa siang, Iriana Joko Widodo menyempatkan diri untuk belusukan ke Pasar Kongko. Dan untuk menjawab kepastian pernikahan putra sulungnya, Selasa malam Iriana gelar jumpa pers di Geraha Sabah Solo. Didampingi Gibran dan calon menantu Selvi Ananda, Ibu Negara Iriana menggelar jumpa pers terkait rencana perhelatan pernikahan putra sulungnya. Berlangsung Selasa malam, Iriana belum menjelaskan berapa dan siapa saja yang diundang dalam acara tersebut, termasuk rencana mengunduh mantu. Sementara penyelenggara acara maupun catering yang digunakan semuanya milik Gibran sendiri. Saya akan menikahkan anak saya, Gibran dan Selvi. Nanti tempatnya di Solo. Yang punya kerja nanti pihak Selvi yang merupakan putri Solo tahun 2009 akan menjadi menantu presiden setelah 5 tahun berpacaran dengan putra sulung Joko Widodo Gibran Rakabuming. Belum agak enggak pernah membayangkan, cuma ya pasti bahagia lah. Bangga enggak sih mungkin dengan diri sendiri gitu kan? Ya pasti bangga, pasti bahagia. Bahagia lagi karena saat ini saya sudah mau memasuki ke bidang bisnis dan dengan hampir 2 yang sudah 5 tahun. Sebelumnya Selasa siang, Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyambangi Pasar Kongko Solo. Untuk kebutuhan memasak, Ibu Negara memborong sejumlah bahan di kios langganan keluarga. Tak hanya berbelanja kebutuhan rumah tangga, Ibu Negara juga menyempatkan diri mengunjungi salah satu butik langganan. Bersama putri bungsunya, Ibu Negara mempersiapkan busana yang akan dikenakan saat pernikahan putra sulung Presiden Joko Widodo. Beliau kan teman memasaknya, sudah saya percaya. Bu Tuti sudah tahu apa yang saya mau. Cocok agaman seri, jadi kalau pesan. Hampir semua baju untuk keperluan pernikahan calon pengantin Gibran Rakabuming dan Selvi Ananda dipesan di butik ini, termasuk busana bercorak batik yang akan digunakan untuk prosesi pre-wedding. Ini batik itu ya batik tulis, jadi kan kita mengangkat batik tulis, jadi pengrajin batik tulis itu kita menggunakan batik tulis supaya juga batik bisa menjadi busana yang buat kaula muda. Pernikahan putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming dengan Selvi Ananda akan tergelar Juni mendatang. Rencananya pernikahan akan digelar di Solo, Jawa Tengah dengan prosesi pernikahan adat Jawa. Kurniawan Arif melaporkan untuk NET.